Hampir satu tahun, Zainur tidak bisa melakukan aktivitasnya untuk mengurus musola Al-Iman Kota Pekalongan. Pasalnya, marbot musola di Kelurahan Noyontani ini tidak bisa berjalan. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Pekalongan, Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Auzan Arslan Junaid memberikan alat bantu jalan atau krek pada Zainur di Noyontaan Gang 7A, RT 05 RW 02, Kelurahan Noyontaan Sari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan pada Kamis sore 28 April 2022. Aaf menyampaikan bahwa kedatangannya untuk memberikan bantuan krek kepada Zainur dan sejumlah tali asih dari pemerintah Kota Pekalongan karena sudah hampir satu tahun beliau mengalami stroke dan kesulitan untuk berjalan. Sementara ini Zainur masih menggunakan alat lama yang terbuat dari besi dan manual untuk membantu berjalannya dan beraktivitas hasil rakitannya sendiri. Harapannya dengan adanya bantuan ini dapat meringankan beban Zainur dan semoga bisa dapat beraktivitas kembali seperti semula sehingga dapat mengumandangkan azan kembali di musola Al-Iman. Ini ada warga marbot kalau bahasa kita, tukang bersih-bersih musola dan muadzin, beliau kurang lebih hampir setahun ini kena stroke, penyakit stroke, dan ada usulan untuk alat bantu untuk jalan krek. Ini sudah kita penuhi, ya mudah-mudahan lah beliaunya juga selama satu tahun ini ada perkembangan, yang tadinya tidak bisa jalan sama sekali, ini sudah bisa jalan walaupun harus menggunakan alat. Beliau juga meracik sendiri apa alat untuk latihan pakai bambu, ini berarti semangat beliau tinggi ya untuk bisa sembuh. Mudah-mudahan lah ini manfaat, beliaunya tetap semangat, tetap bisa sembuh dan bisa kembali lagi aktivitas di rumah ibadah supaya bisa jadi muadzin lagi, mudah-mudahan lah semuanya berkah. Sementara itu Zainur menyampaikan terima kasih atas kunjungan Wali Kota Aaf ke tempatnya. Zainur mengaku senang selain Wali Kota Aaf datang langsung, Zainur juga mendapatkan alat bantu jalan. Gimana Pak dapat bantuan ini Pak? Senang gak Pak? Alhamdulillah ini bantuan dari Pak Wali. Senang gak Pak? Senang. Sudah berapa lama ini Pak sakitnya Pak? Ya, setahun. Satu tahun? Udah berobat gimana aja Pak? Berobat? Saya terapinya sama... Ya tadinya dokter. Pindah terapi sama orang Sapuro. Anggia Telaswardi, Batik TV, melaporkan.